Baik. 8.50. Ni baru kita nak start baca tafsir ni. Tadi mukaddimah baru. Ha ni kita nak baca ni. Natslu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun. Kami membacakan kepadamu min naba'i Musa, sebahagian daripada kisah Musa, merujuk Nabi Allah Musa alaihi salam, wa Fir'aun dan Fir'aun bil haqq, dengan sebenar-benarnya. Maksudnya kisah ini adalah kisah yang benar. Secara hakikat, realiti kisah ini pernah berlaku. Walaupun bukan dalam zaman kehidupan kamu, tapi sebelum kamu ni diangkat, sebelum kamu dilahirkan dulu, dah pernah berlaku. Rasul kami, Nabi kami yang nama dia Musa, ada makhluk kami yang nama dia Fir'aun. Ini cerita sebenar yang berlaku, dan kami ceritakan pula dengan cerita yang sebenar. Cerita tu cerita sungguh-sungguh, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mahu mempercayainya. Baik. Ayat ketiga ni hampir menyamai ayat ketiga surah Yusuf. Pernah baca surah Yusuf kan? Ayat ketiga dia bunyi macam mana? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami menceritakan kepada kamu sebaik-baik kisah. Kami menceritakan pada kamu kisah yang paling baik, iaitu kisah Nabi Allah Yusuf. Baik, apa persamaan Yusuf dengan Musa? Kan sebelum nak mari Musa tu Nabi Yusuf. Apa persamaan Yusuf dengan Musa? Antaranya ialah, dulu Nabi Allah Yusuf dipisahkan dia dengan siapa? Allah memisahkan dia dengan bapanya. Nabi Allah Musa, dia dipisahkan Nabi Musa dengan ibu dia. Ah, tengok, dua-dua Nabi ni, Nabi Yusuf Allah pisahkan dengan bapak dia, Nabi Musa Allah pisahkan dengan mak dia. Tetapi Allah berjanji akan mengembalikan semula anak masing-masing ini ke pangkuan mereka berdua. Walaupun orang cakap mati, adik-beradik cakap kena apa? Kena cakap, kena terkam dekat serigala ke rimau ke apa, bapak tetap berkeyakinan Yusuf masih lagi hidup. Tunggu punya tunggu, harap punya harap, berdoa, Allah mengembalikan semula Yusuf kepada Yakub. Begitu juga dengan ibunya. Kan ibu dia diberi wahyu, diberi ilham oleh Allah supaya letak dalam kotak sekian-sekian, peranyuk sekian-sekian, dan Allah berjanji akan mengembalikan semula kepada ibunya. Walaupun cuma dalam bentuk sebagai penyusu di istana. Baik, yang kedua, tempat mereka ini diletak atau dibuang, dua-dua adalah sumber air. Kalau Nabi Yusuf, sumber air di mana? Dalam telaga. Nabi Musa, sumber air dia sungai Nil. Kemudian dua-dua mempunyai daya tarikan di mata manusia. Nabi Yusuf, memanglah kita kata Nabi yang segak, Nabi yang handsome. Orang perempuan tengok pun boleh kerak jari. Luka tak sedap lagi tu, luka pun. Lepas tu baru sedap, yang jari dah terpotong kerana asyik melihat ketampanan Yusuf. Tapi Nabi Musa ni Allah letak pada dia, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, waktu bayi lagi. Siapa-siapa yang tengok atau terpandang Nabi Musa waktu bayi ni memang akan jatuh cinta, jatuh kasih. Kerana kita nak cakap ni comel lah. Comel dia tu. Bila orang tengok jadi terpegun, bila orang tengok jadi teringat. Sebab itulah isteri Fir'aun pertama kali tengok tu rasa apa dah? Rasa kasih, jatuh cinta nak buat anak angkat. Sebab dia sendiri tak dikurniakan anak dengan Fir'aun. Banyak perbahasan ni, ada jenis tafsir yang perbahasan contemporary scientific ni, dia bahas waktu jumpa Nabi Musa ni, dia tengok, perhati tengok jenis kulit, jenis rupa parah, jenis rambut ni bukan kaum Kipti, kaum dia. Ni Bani Israel ni,
Hak jenis orang cari baby nak bunuh ni. Tapi sebab Allah nak selamatkan Nabi Musa tu, tengok ni walaupun kaum Israel jatuh kasih sayang. Habaq dekat Fir'aun, dia nak jadikan bayi ini sebagai anak angkat dia. Fir'aun bantah ke tak bantah? Mula-mula Fir'aun bantah. Fir'aun pun dia ada bini, dia pun bukan berani sangat dengan bini dia, biasa lah kan. Bini kata aku nak juga pula. Contoh kata aku nak juga. Dia dengan bini pun macam itulah suami. Macam siapa cerita tu kan? Ustazah Idrus kan cerita. Apa mak tukang silat kan? Keluar apa? Misai duduk kat atas kan? Duduk kedai kopi, misai duduk kat atas, balik rumah. Sebelum ketuk pintu tu, tarik misai ke bawah balik. Sebab nak ada apa? Nak habaq guru lain tiga hari ni. Bini dia. Okey. Begitulah. Jadi sumber kehancuran Fir'aun sendiri dibawa masuk dalam istana dia. Dia duk cari lama dah. Duk potong kepala berapa ribu kepala, berapa ratus ribu kepala dah. Bayi Bani Israel dipotong tu. Jadi semua hak pernah dibunuh tu sia-sia seolah-olah. Allah nak selamatkan Nabi Musa tu letak dalam istana dia sendiri. Membesar dalam istana dia. Makan makanan Fir'aun. Minum minuman Fir'aun. Pakai pakaian Fir'aun. Berhias dengan perhiasan Fir'aun. Kemudianlah baru Nabi Musa berdakwah. Pendek cerita tu. Baik. Sekarang ni kenapa diceritakan kisah ini kepada Nabi Muhammad? Baik. Antara Musa, satu perkataan, satu individu, dengan Fir'aun, apa hubungan mereka dua orang? Musa dengan Fir'aun, apa hubungan dia? Dari sudut darah bangsa tak sama. Tapi dari sudut kisah yang Allah cerita, seorang tu bapa angkat, seorang tu anak angkat. Fir'aun bapa angkat, Nabi Musa anak angkat. Jadi Imam Al-Qurtubi sebut, rumusan yang penting di sini ialah hubungan kekerabatan ataupun hubungan yang dekat. Tidak ada sebarang jaminan keselamatan hidup di dunia ataupun sebarang jaminan keselamatan hidup di akhirat sekiranya mereka ataupun sesiapa pun ataupun kamu menolak dakwah kebenaran. Jadi hubungan yang dekat, hubungan keluarga, hubungan seseorang dengan seseorang yang lain bukanlah jadi jaminan untuk dia selamat di dunia, untuk dia selamat di akhirat sekiranya didakwahkan kepada mereka kebenaran tapi dia sombong dan tolak benda tu. Contoh yang nyata pada inilah. Musa dengan Fir'aun dekat tak? Dekat. Bapa angkat, anak angkat. Tapi bila Nabi Musa diangkat oleh Allah sebagai Rasul, tugas dan amanah dia bertanggungjawab untuk dakwahkan Fir'aun. Jadi Fir'aun hak hubungan dekat ni tolak dakwah kebenaran Musa. Jadi tak ada jaminan untuk keselamatan dia. Di dunia Allah hukum dah. Mati lemah. Di akhirat lagi-lagi dah. Tapi orang yang ada hubungan tapi dia menerima kebenaran tersebut. Siapa? Bini Fir'aun. Bini Fir'aun pun dekat dengan Nabi Musa. Tapi dia terima dakwah Musa. Selamat tak di dunia? Selamat. Selamat tak di akhirat? Selamat. Ahli-ahli keluarga Fir'aun ada yang beriman. Mereka selamat. Dan ni nak menunjukkan kepada Nabi Muhammad dan orang-orang kafir musyrikin Mekah. Benda yang sama. Kamu orang Arab, suku Quraisy, kamu tu punya hubungan kekerabatan yang cukup dekat dengan Muhammad. Tapi hubungan dekat dengan Muhammad, hubungan Arab, hubungan Quraisy, apa dia? Tidak ada jaminan keselamatan di dunia maupun di akhirat sekiranya kamu menolak dakwah kebenaran yang dibawa oleh Muhammad tu. Tak ada jaminan untuk kamu. Contoh Abu Lahab. Abu Lahab dengan Nabi anak saudara, pak saudara. Oi, dekat anak saudara, pak saudara. Tapi bila Nabi dakwah kebenaran, apa respon Abu Lahab? Menentang, menolak, menafikan, tuduh Nabi macam-macam, label Nabi macam-macam, letak barang-barang kotak dekat Nabi. Akibatnya, tak ada jaminan keselamatan dia di dunia, tak ada jaminan keselamatan dia di akhirat. Bahkan Allah khususkan satu surah,
Alamak. Setelah duduk sebut Tabah Tiada, bila sebut nama surah, sudah. Surah apa ni Tabah Tiada? Surah Al-Masad. Kita duduk sebut apa? Surah Tabah Tiada. Tabah Tiada tu ayat. Bukan nama surah. Okey. Ada lagi pak saudara dia. Hubungan pak saudara dengan Nabi. Pak saudara, Nabi anak saudara. Tapi dia terima dakwah Nabi. Siapa? Hamzah. Hamzah tu sehingga digelar singa Allah. Allah bagi kemuliaan dia di dunia, mati syahid. Allah bagi kemuliaan di akhirat, syurganya. Sebab apa? Terima dakwah Nabi, jadi penyokong dan pendukung Nabi. Dia defend Nabi, dia protect Nabi. Dia terima Islam tu. Tapi ada yang duduk tengah-tengah antara dua watak ni. Siapa dia? Abu Talib. Hak ni tolak lawan Nabi. Hak ni terima Islam dan dukung Nabi. Abu Talib ni, dia pak saudara Nabi, dia sayang Nabi, dia jaga Nabi. Jadi tak ada jaminan keselamatan tu. Bila tengok kafir musyrikin Mekah contoh. Kafir musyrikin Mekah ni kalau kita kata lawan Nabi ni, sak naik nama Abu Lahab, tak naik Abu Lahab, naik Abu Jahal. Tak naik Abu Jahal, naik Abu Lahab. Sebut nama secara jelas, Allah sebut dalam ayat Quran ada 104 ayat, bukan sikit tu. 104 ayat bercerita tentang dia. Kita pun tak perasan siapa dia ni. Abu Jahal bukan, Abu Lahab bukan. Siapa? 104 ni, banyak ni. Tak sebut secara jelas lah. Baik, dia ialah Al-Walid bin Al-Mughirah. Nak dengar nama ni? Tapi orang biasa dengan sirah mungkin pernah dengar. Al-Walid bin Al-Mughirah, Ibnu Abbas kata Allah menyebut tentang dia 104 kali disisip dalam Al-Quran. Maksudnya hebat orang ni. Hebat. Siapa dia ni? Siapa dia ni kita cerita lain kali lah. Cuma nak habak. Nak habaknya di sini, Allah sebut 104 kali, jumlah tu besar. Tapi Allah bercerita tentang kebaikan dan kesolehan ke keburukan dan laknat di sini. Keburukan dan laknat. Tidak ada apa yang nak dibanggakan. Allah sebut 104 kali pun kalau tentang keburukan kita, tentang celaka kita. Bayangkanlah, bayang saja ni. Kalaulah Allah sebut nama kita walaupun bukan secara jelas. Cuma dalam satu ayat saja Allah cerita tu pasal diri kita, hak Allah cerita pula pasal kebaikan dan kesolehan kita. Dia tak sebut jelas nama kita. Dia sebut nanti ada akan keluar di satu tempat seorang pemuda yang soleh. Pemuda tu kita lah, dia tak sebut nama. Tapi tafsir tu kata nama dia sekian-sekian, kita dah. Kalau sekali cuma disebut, Allah rasa bangga tak? Allah sebut, Allah sendiri sebut nama kita, letak dalam Quran yang umat Islam baca. Kita punya bangga tu tak boleh nak habak lah kita kata. Dia punya bangga tu melantun naik sampai planet Marikh kot. Dia punya bangga tu sebab nak habaknya, Allah, Allah sebut nama aku. Sekali pun cukup lah. Allah cerita pasal apa? Baik aku, soleh aku. Nak dibanding dengan Allah sebut 104 kali tapi duk mencelakakan aku, duk laknat aku, cerita buruk pasal aku, apa beda? Tu nak habak. Baik, Al-Walid bin Al-Mughirah ni, dia buat macam-macam kat Nabi. Sebab yang selalu support dia siapa? Anak saudara dia lah. Anak saudara dia yang selalu duduk support dia. Anak saudara dia tu lah Abu Jahal. Abu Jahal anak saudara. Al-Walid bin Al-Mughirah tu pak saudara. Baik. Dua orang ni selalu support antara satu sama lain untuk menentang Nabi. Abu Jahal tu pak saudara siapa? Abu Jahal pula pak saudara siapa? Abu Jahal pak saudara siapa sebenarnya? Tuan-tuan tahu tak Abu Jahal pak saudara siapa? Abu Jahal tu pak saudara khalifah Islam yang kedua. Abu Jahal pak saudara Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Pak saudara Nabi Abu Lahab, pak saudara Sayyidina Umar Abu Jahal. Baik, macam ni nak bagi mudah faham. Bapak Sayyidina Umar, Umar bin Al-Khattab. Al-Khattab tu Bani Adi. Bani Adi. Bani Adi ni di sisi orang Arab terkenal dengan bani yang jenis
suka bergulat, suka bergusti, jenis berperang, orang Kelantan kata geng-geng gedebel lah, Bani Adi ni. Kemudian mak dia, mak Saidina Umar, nama dia Hantamah, Hantamah binti Hisham. Hantamah binti Hisham ni Bani Makhzum, geng-geng macam tadilah, gedebel jenis, bering jenis, kasak. Jadi dalam darah Saidina Umar ada dua Bani pahlawan. Bapak dia Bani Adi, mak dia Bani Makhzum. Baik, ingat nama mak dia tadi? Hantamah binti Hisham. Hantamah binti Hisham, mak Saidina Umar itulah kakak kepada Amru bin Hisham. Siapa Amru bin Hisham? Amru bin Hisham itulah Abu Jahal. Ha. Nama sebenar dia Amru bin Hisham, kakak dia Hantamah, mak Saidina Umar. Ha, dia digelar Abu Jahal. Okey. Baik. Jadi Abu Jahal pak saudara Saidina Umar. Saidina Umar pula anak saudara siapa tadi? Anak saudara Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi apa hubungan Umar dengan Al-Walid? Cucu Umar, cucu saudara Al-Walid, tok saudara. Ha. Lepas tu anak Al-Walid bin Al-Mughirah siapa? Sahabat besar Nabi. Gelaran dia Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Al-Walid itulah bapak dia. Bapak dia Al-Walid bin Al-Mughirah yang Allah sebut 1-4 kali. Tu bapak Khalid bin Al-Walid. Jadi kalau tu bapak Khalid, Khalid dengan Abu Jahal apa hubungan? Khalid dengan Abu Jahal tadi. Sepupu, Bani Makhzum, semua geng-geng perang. Ha. Pening ke tak pening? Pening. Pening dah nak hubung tu. Ha, tu dia punya dak nak habaq kekerabatan. Contoh buat kita ambil kerabat tu sikit dah. Saidina Umar alhamdulillah dia beriman. Tapi pak saudara Abu Jahal tak beriman. Macam tadi Khalid bin Al-Walid anak beriman, bapa Al-Walid tak beriman. Nampaknya kekerabatan ni begitulah. Ada macam Nabi sendirilah, pak saudara ada beriman, pak saudara ada tak beriman. Jadi dia bukan jaminan kalau kamu tolak kebenaran. Ha, kalau nak tahu pasal Al-Walid nanti ni malam esok pergi Wang Nun. Ha, kita cerita nak dengar, kalau nak dengar kisah apa? Kisah Al-Walid bin Al-Mughirah ni. Baik.